kelakar, tiba bergerak lagi tu. Maksudnya ni karamah. Menandakan mereka wali Allah. Itu tuan ada sifat-sifat yang Allah sebut untuk kita ikut dan contoh. Maka Allah menyebut tunggak yang saya sebut iman dan apa? Taqwa. Tuan-tuan semua orang tahu makna taqwa. Dan Allah menyebut mereka dapat kegembiraan di dunia. Kegembiraan di dunia, ulama kita menyenaraikan beberapa bentuk kegembiraan di dunia. Yang pertama tuan-tuan, kegembiraan di dunia ialah mereka sentiasa diikuti dengan rasa syukur kepada Allah. Syukur. Ini gembira. Tuan-tuan, bukankah bila kita bersyukur, kita rasa gembira? Dan kita tidak bersyukur, mereka perkara kita gembira. Orang ni sentiasa Allah Ta'ala letak dalam hati mereka nilai syukur. Kata orang jahil, orang awam, lagi tak dapat 3-40 ribu, tak syukur dia. Sebab dia mata terhijab melihat nikmat. Dia tak nampak nikmat mata, nikmat telinga, nikmat kaki, buah pinggang elok lagi. Tak nampak benda tu semua. Dia terhijab. Maka dia tak rasa bersyukur dan tidak ada kegembiraan. Dia tunggu benda-benda yang dia rasa macam penting. Dia tunggu bonus, tak dapat bonus, tak gembira, dia tak bersyukur. Dia tunggu biar tanah kebun dia laku, buah-buahan kayu dia laku. Dia tak nampak pada tubuh badannya untuk bersyukur. Sebab itu para wali Allah, Allah jadikan mereka sentiasa terdedah bersyukur pada Allah. Dapat semua benda mereka syukur, ya Allah. Ada tangan lagi, ada kaki lagi, ya Allah. Dapat isteri, dapat anak-anak, kesihatan. Semua benda mereka bersyukur. Tuan-tuan, perkataan busra juga kata ulama, kegembiraan di dunia Allah jadikan bagi mereka kawan-kawan yang soleh. Sehingga mereka lihat mereka tidak bersendirian dalam musibah, dalam kesusahan. Sebab kata orang awam, kalau mereka susah, semua kawan tinggal, lari belaka. Tapi pada wali Allah, dia susah, semua datang. Seorang pun takkan biarkan seorang ni. Maka dengan tu dia gembira. Datang. Sebab tu tuan-tuan, kita nak tengok nilai kita. Kita masuk susah, orang lagi ke orang datang? Tuan-tuan, kalau orang lagi, maknanya kita ada kejahatan yang banyak. Sebab kawan-kawan kita yang ada ni semua, kita jalinkan hubungannya dengan material, bukan dengan takwa kepada Allah. Tapi bila kita susah, semua orang mari, semua orang datang, maka bergembiralah. Allah jadikan mereka sebab untuk kita gembira. Ya, kita sakit. Tentang beza tak sakit orang tak ziarah dengan sakit orang ziarah. Kita sakit. Bukan sekadar orang tak ziarah, nurse pun tak ziarah. Nurse pun tak datang. Berat pada ni nak mati ke? Doktor pun tak visit juga. Tak datang. Kita habis dah. Bukan kata orang, bukan kata saudara. Kalau sampai jurawat pun tak datang. Dah tekan loceng banyak kali, tak datang-datang. Maknanya seorang dia datang walaupun mau dia datang. Habislah kita. Tapi seorang yang sakit, semua orang datang. Semua orang datang, orang surah, orang masjid, orang kampung, dari penuh orang. Penuh, kita gembira. Walau di sebalik kita sakit. Sebab rata-rata orang manusia setiap fitrah, bila dia sakit, dia mahu diziarahi. Semua orang pergi. Tak ada pun kita jumpa dia sakit, tidak mahu diziarahi. Tentang takkan jumpa. Siapa pun sakit, dia mahu diziarahi. Dia semua nak diziarahi. Sebab itu Nabi sana ajar kita banyak adat-adat ziarah. Tapi bila kita susah dan sakit, tak ada orang ziarah, tak ada orang tengok, tak ada orang jenguk, tak ada orang tanya khabar, kita mendapat berita buruk di dunia. Dan yang ketiga, tuan-tuan sekalian, perkataan busra ialah apa pun musibah yang menimpa kita, tidak menjejaskan kita. Orang lain kena musibah kecil ke tuan-tuan, tak boleh tidur malam. Kita alhamdulillah kena musibah, terlebih tidur pula. Kena musibah, alhamdulillah makan macam biasa, 4 pinggang plus-plus. Ada orang kena musibah sikit je tuan-tuan, dia hilang. Bukan dia ni orang miskin, orang kaya, kena musibah kecil je. Dia pun hilang konsentrasi, hilang fokus. Ada seorang lah buat berita buruk, dia dah tak tidur, orang fitnah aku. Ada orang tuan-tuan kiri kanan fitnah dia, dia tidur macam biasa. Ni kiri fitnah, depan fitnah, belakang fitnah, dalam YouTube fitnah, dalam ni fitnah. Tapi dia tenang. Seolah fitnah tadi tak memberi kesan apa pada dia. Kerana Allah dia beri pada dia busra. Dan ini disebut oleh Allah dalam surah Furqan, waktu mana mensifatkan ibadah Rahman. Wa idha khatabahum jahiluna qalu salama.
Bila orang-orang jahil menyebut kata buruk pada mereka, mereka itu selamat, sejahtera. Maksudnya, mereka tidak membalasnya kejahatan. Mereka tidak mempedulikan dan tak beri kisah. Tuan-tuan, Nabi SAW dapat gelaran gila. Nabi dapat gelaran pemecah belah umat. Nabi dapat gelaran ahli sihir. Nabi dapat gelaran gila kuasa. Semua Nabi tenang. Tapi ada orang tuan-tuan jadi fitnah sikit. Fitnah gila tu raya orang kabur lagi. Yang fitnah dia budak-budak je, tembok dekat Facebook kat komen, orang komen. Pakcik ni muka macam belah tu raya je. Siapa dia? Buat ni buat polis, buat ni buat polis. Tipok polis. Susah hati dia. Padahal tu budak-budak kecil yang main tu, fitnah dia ada tu raya. Kata orang ni tidak ada busra. Orang macam ni dengan fitnah yang kecil dia boleh tumbang dan mati. Tapi pada wali Allah, walau fitnah datang menggunung dia tenang. Tuan-tuan baca kisah Juraij, di fitnah berzina. Di bawah wanita yang mengandung, dia kata ini anak Juraij. Tenang dia. Rumahnya dirobohkan. Dia berkata nanti kalau perempuan dibesari, bawa anak cuba aku. Itu sahaja dia nak cakap. Tuan-tuan, kalaulah perempuan ni nombor 9 bulan beranak, 9 bulan ditangguh fitnah itu, dengan rumahnya dirobohkan. Sehingga perempuan ni beranak, bawa budak. Juraij pegang pusat budak. Man Abu, ayam siapa? Tenang tanya, ayam siapa? Budak ni pun cakap, roh ni legana pengembala kambing. Tenang, dia tanya pun tenang, tak ada mas, eh budak, malah pergi. Tenang, kenapa busra? Sebab tu kita lihat watak-watak para wali Allah waktu dihujani fitnah. Tenang, solat tak ada apa berlaku. Dia tenang. Dia menjalani hidup dengan sahabat, dia tahu bagaimanapun tuan-tuan, tebal manapun awan menutup matahari, awan itu akan beredar dan matahari itu akan terang kembali. Dia tahu benda itu. Itu realiti. Sebab itu kata ulama, fitnah dan musibah umpama awan yang menutup matahari. Kelak awan itu bergerak pergi dan tinggallah matahari terang benderang, dikenali ia matahari. Dia dihijab sehingga tak nampak cahaya. Bukan makna dia tidak ada. Dia ada. Dia difitnah kemuliaannya, bukan dia tidak ada kemuliaan. Kemuliaan yang kekal ada. Sehingga fitnah ini beredar, maka orang nampak kemuliaan yang sebenar. Tentang inilah busra pada wali Allah di dunia. Berarti kalau sekarang jumpa orang yang hujan fitnah, dia tenang. Ini sifat wali Allah. Sedangkan kita kena fitnah sikit, oh, tak boleh tidur malam. Habis kabel guna untuk backup ni. Upah semua ni, saya bertrupa semua dalam internet dan sekian. Tolong backup aku, tolong backup. Berapa pun tak apa, aku bayar. Oh, susah hati dia. Kata ada orang tak kisah pun, Facebook pun tak ada delay. Tak peduli apa pun. Maka inilah busra. Sebahagian, saya tak sebut semua. Saya menyebut sebahagian yang disebut oleh para ulama. Itu boleh sebut busra, di mana Allah beri dia syukur sentiasa. Boleh sebut busra, Allah beri teman-teman yang baik padanya. Boleh sebut busra, Allah beri ketenangan waktu musibah. Maka tuan-tuan, inilah kemuliaan. Moga-moga Allah Ta'ala berikan kita kemuliaan itu. Tetapi carilah nilai kewalian dalam kehidupan kita. Dengan cara mana tuan-tuan? Beriman dan mempertingkatkan takwa. Makin dekat kita dengan Allah, makin dekat kita dengan nilai kewalian yang kasih sayang Allah. Maksud wali-wali perlu dipahami dengan betul. Bukan wali-wali tuan-tuan kita tamakan pada keramat-keramat yang bersifat material. Tak nak jadi wali senang sahaja, ekonomi tengah naik. Senang saya isi air je, noh minyak kereta saya. Senang sahaja buka tangki, bismillah, noh minyak. Gas kosong pun tepuk-tepuk, alhamdulillah. Bateri weak pakai sleeper je, terus charge. Tata orang yang cari wali dengan nilai materi itu, orang yang lupa hakikat sebenar wali. Wali makni mencari kasih sayang Allah. Mencari kasih sayang Allah yang sebenar. Dan mencari nilai ketaatan, itu wali. Dan itu yang kita nak bungu sama-sama. Moga-moga kesempatan ruangan yang kita ada pada malam ini menjadi sebab dan kita terus bersungguh-sungguh mentaati Allah, sungguh-sungguh mencari ketenangan di sisi Allah, dan sungguh-sungguh menjadikan Allah sebagai matlamat dalam kehidupan kita. Apa yang baik datang dari Allah, yang lemah datang dari diri saya sendiri. Saya sudah ingin bila kita berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.